Baik, siaran Niaga Awal ini kita hentikan sementara untuk memberi laluan kepada perjalanan akhir Majlis Pengebumian Allahyarham Dato' M. Daud Kilau. Jenazah difahamkan ketika ini dalam perjalanan tiba di Masjid Terapung Tumino Hamidi, Bagan Dato'. Wartawan Astrawani Ridaudin Daud berada di lokasi kejadian ketika ini. Ridaudin, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Jenazah sebenarnya sudah pun tiba di Masjid Tumino Hamidi pada jam 9.17 pagi tadi, diiringi oleh ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang ada mengiringi jenazah. Dan kemudian jenazah dibawa masuk ke dalam kawasan masjid. Difahamkan ini adalah untuk penghormatan terakhir kepada sahabat, keluarga dan juga saudara mara yang ingin datang hadir memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Dan difahamkan juga jenazah akan disolatkan selepas waktu Zuhur dan kemudian akan dikebumikan selepas waktu Zuhur juga di Kampung Sungai Balai, Kampung Sungai Balai di Bagan Datuk, jaraknya kira-kira 20 minit perjalanan daripada masjid ini ke kampung tersebut, di mana difahamkan kampung tersebut adalah tempat kelahiran jenazah arwah ataupun Dato' M. Daud Kilau. Jadi mungkin kita boleh lihat sedikit di sini, sebenarnya ahli keluarga sudah pun tiba sejak jam 9 siku tadi sebenarnya, dan ketika ini mereka sedang membacakan Yasin kepada arwah. Dan di sebenarnya di belakang saya pun sebenarnya, di sebelah ini pun sebenarnya sudah agak ramai. Kalau ikutkan sebentar tadi agak lengang, namun setakat ini sudah pun semakin ramai ahli keluarga dan juga saudara mara yang sudah pun tiba. Rakan artis saya fikir setakat ini masih lagi belum kelihatan, namun dijangkakan mungkin akan ada ketika mungkin 10 pagi lebih dan juga 11 lebih nanti, kerana kalau diikutkan jarak daripada Kuala Lumpur ke Bagan Datuk juga agak jauh. Kalau kami tadi pun bergerak jam 4 pagi, kami sampai kira-kira jam 6.30 pagi, jadi boleh dikatakan jaraknya kira-kira 2 jam 30 minit. Jadi sudah pasti mungkin ada rakan artis yang pergi sedikit lewat untuk hadir pada hari ini memberikan penghormatan terakhir kepada penyanyi legenda negara Dato' M. Daud Kilau. Jadi mungkin saya boleh kongsikan antara perkara yang berlaku pada hari ini, nampaknya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Cuaca pun sudah pun semakin panas kerana sudah pun menginjak pagi, dan difahamkan di sinilah akan berlaku segala proses selepas ini, kerana akan ada selemasa yang agak panjang daripada waktu sekarang sampailah ke waktu solat Zuhur untuk memberikan ruang kepada rakan-rakan, keluarga dan saudara mara memberikan penghormatan terakhir. Dan pastinya saya dan juru kamera Rizal Rahim akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Suasana pada waktu ini agak sayu, ada yang saya lihat tadi anak kecil pun menangis, mungkin rindukan kepada arwah atuknya dan juga mungkin juga arwah moyangnya juga. Dan nampaknya suasana agak hiba dan pilu di sini, namun boleh dikatakan agak tenang, tidaklah begitu ramai lagi kerana mungkin saya fikir mungkin masih lagi awal pagi, dan boleh lihat memang tidaklah begitu ramai di belakang sana, namun jumlahnya sudah pun semakin tambah daripada minit ke minit. Tidak apa pun, saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini saya fikir ini yang saya boleh laporkan. Perkembangan besar yang berlaku pada waktu ini adalah jenazah sudah pun tiba di Masjid Tumino Hamidi pada jam 9.17 pagi, dan kini hanyalah menunggu penghormatan terakhir daripada keluarga, saudara mara dan juga sahabat serta rakan-rakan artis, dan kemudian akan disolatkan pada waktu Zuhur dan dikebumikan selepas waktu Zuhur di Kampung Sungai Balai berhampiran sini, kira-kira 20 minit dari sini. Jadi pada waktu ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas. Terima kasih Ridaudin. Kami di Astrawani mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Upacara pengebumian akan kami bawakan dalam buletin awal ini seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.